Temuan mereka itu kurang lebih sekitar tahun 2012. Kemudian tahun 2013 itu lahir anaknya mereka. Setelah ada kejadian Reski kecelakaan, dari situlah mulai Reski itu tidak ada kontak lagi sama. Menyebut punya anak dari Reski Aditya, perempuan inisial W kantongi 3 bukti. Perempuan berinisial W mendadak mengaku memiliki anak dari Reski Aditya. Ini terbilang mengejutkan sebab rahasia itu telah disimpan 8 tahun lamanya. Melalui kuasa hukum W, Ferry Aswan, perempuan itu mengaku berpacaran dengan Reski Aditya pada 2012. Setahun kemudian, anak mereka yang berjenis kelamin perempuan lahir. Kalau pernikahan secara resmi tidak ada. Mereka memang intinya berpacaran dan akhirnya punya anak, kata Ferry Aswan dikutip dari kanal YouTube Trans7 Lifestyle, Sabtu, tanggal 19 Juni tahun 2021. W pun tak main-main menghadapi Reski Aditya. Demi memperkuat pernyataannya, perempuan ini telah mengantongi 3 bukti. Pertama, saksi yang mengetahui hubungan antara klien saya dengan Reski, banyak, kata Ferry Aswan. Kedua, bukti foto ada, imbuhnya. Terakhir adalah pernyataan W yang mengatakan orang tua Reski Aditya mengetahui hubungannya dengan aktor 36 tahun ini. Kalau menurut klien saya, keluarga Reski sudah tahu kalau Reski punya anak dari klien saya, ucap Ferry Aswan. Katanya, tinggal satu lagi bukti yang bisa menunjukkan anak W adalah juga putri dari Reski Aditya, yaitu tes DNA. Mungkin tinggal satu bukti lagi yang kami butuhkan adalah tes DNA, katanya. Ia pun memahami, kliennya tengah memperjuangkan hak sang putri. Mendapat pengakuan dari sang ayah dan juga tanggung jawab Reski Aditya sebagai seorang laki-laki. Yang diperjuangkan adalah masalah masa depan anak. Ya sudah pasti nafkah anak ya, kata Ferry Aswan. Namanya naluri ibu, dia punya anak, dia juga ingin kejelasan terhadap status anak. Karena dia anaknya perempuan, anak ini harus tahu bapaknya siapa, ucapnya menambahkan. Usaha untuk menghubungi Reski Aditya telah dilakukan kuasa hukum W. Namun hasilnya nihil. Saya klarifikasi dulu, tanggapannya kurang begitu baik. Saya somasi, sudah bertemu dengan pihak Reski, sudah bicara, tapi masih belum ketemu titik temu, kata Ferry Aswan.